Jumpa lagi di Arek Listrik Channel. Kali ini kita akan ganti meter baru. Ini pelanggan komplain belikan token tidak bisa, jadi diganti KWH-nya. Nah, ini berhubung rumahnya kosong, disaksikan tetangga sebelah, pelanggan diberi info, diberi penjelasan karena yang laporan belum paham prosesnya. Ini sudah selesai, akan proses penggantian sebentar. Ini proses gantinya, rumah kosong, kerja semua. Jadi ini meternya indikasi dibelikan pulsa tidak bisa masuk, kemungkinan switch yang rusak. Ini masih normal, tidak di VB, sisa KWH masih 38, nanti bisa diganti. Pelanggan harus datang ke kantor untuk pengganti sisa KWH yang di meter lama. Masih 38. Nah, ini disaksikan tetangganya. Ternyata anaknya ada di luar, anaknya pemiliknya. Ini yang baju merah. Dia malu-malu. Nanti bisa dilihat, Mbak, di YouTube Arek Listrik Channel. Ya, saya pengen lihat. Proses pasang meter yang baru. Kertas ini fungsinya untuk klaim token di meter lama. Ini kan tadi di meter lama sisanya 38,45. Ini berhubung diganti baru, kan di yang terbaru ada 5 KWH, nanti bisa diklaimkan di sana. Sama token yang 50 ada bawa struknya, nanti bisa diklaimkan ke kantor untuk penggantian tokennya. Proses aktivasi sudah selesai, tinggal proses penyegelan. Ini KWH sudah selesai dipasang, tegangan baik. D102 benar, daya 900. Nah, ini sudah selesai. Ini mbaknya yang tetangga menyaksikan. Ikuti terus Arek Listrik Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe Arek Listrik Channel. Sekian, terima kasih.